Hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur mendatangi kantor pengadilan tinggi Surabaya, Jawa Timur. Salah seorang hakim menyatakan kedatangan mereka hanya untuk bersilaturahmi ke pengadilan tinggi. Hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur mendatangi kantor pengadilan tinggi Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang. Hakim Ketua Erin Tuadamanik serta Heri Handio dan Mengapul sebagai hakim anggota enggan berkomentar banyak saat bertemu awak media. Erin Tuadamanik mengaku kedatangannya hanya untuk sekadar bersilaturahmi, bukan terkait vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur, anak pejabat yang didakwa membunuh kekasihnya. Gumas ya, silakan bicara dengan. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak, dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau enggak, terkait enggak, ini? Enggak. Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh silaturahmi ya, ya Pak ya? Oh ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, ke Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Sementara Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, Bambang Kustopo, membantah bahwa kedatangan para hakim itu terkait vonis bebas. Bambang menyatakan pengadilan tinggi belum bisa berkomentar apapun perihal polemik putusan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald, sebab belum ada laporan atau perintah pemeriksaan yang masuk ke pihaknya. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan pemeriksa dari manapun, kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Dari pengadilan negeri manapun, apalagi ini artinya mau ada tamu. Itu ya. Bukan hanya dari Surabaya saja, dari Tulungagung hadir, dari Sidoarjo hadir, banyak yang hadir. Cuma tidak bersamaan ya, tidak bersamaan. Jadi kami tidak memanggil dalam hal pemeriksaan berkaitan dengan perkara yang butuh bebas. Saat ditanya soal rencana Komisi Yudisial yang akan memeriksa tiga hakim tersebut, Bambang mengaku pihak pengadilan tinggi juga belum mengetahui hal tersebut. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur.